Selain Waduk Jatiluhur, Purwakarta kini memiliki ikon wahana wisata baru yang menjadi magnet para pengunjung, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Wahana wisata yang diresmikan pada 9 Januari 2016 oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tersebut diberi nama Air Mancur Taman Sri Baduga. Air mancur yang berada di Taman Sri Baduga Maharaja Jalan Siliwangi Situ Bulet disebut-sebut sebagai wahana atraksi air mancur terbesar se-Asia Tenggara dengan luas lebih dari 5 hektar. Bahkan keindahannya sama dengan Wings of Time di Singapura yang juga mempertontonkan aksi air mancur menari, sehingga Anda pun tidak perlu keluar negeri untuk menikmati wahana air mancur menari. Pertunjukan air mancur menari bisa Anda nikmati setiap Sabtu malam, mulai pukul 19.30 hingga pukul 22.30. Untuk menyaksikan air mancur menari ini, Anda tidak dipungut biaya alias gratis. Sementara bagi Anda yang hanya ingin menikmati suasana taman air mancur, bisa datang kapan saja, karena kawasan Situ Bulet buka setiap hari. Hanya saja pada hari biasa, air mancur tidak dibarengi suara musik dan efek sinar laser.